السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami berilah kita sama manjatkan dan sepuji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang begitu permai ini. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dan terus berusaha, berjuang menjaga agama, bangsa, tanah air kita. Yang saya mulakan Ustazah Hafsah selaku pengacara majlis, Yang Berhormat Senator Ustazah Nuridah binti Salik, Ahli Dewan Negara Ketua Muslimat PAS Malaysia, Yang bagi Yang Berhormat Dato' Dr. Wan Rashikin bin Wan Nordin, Ahli Dewan Negara Negeri Kampung Gajah Ketua Wanita UMNO Negeri Perak, Yang bahagia Dr. Najihatul Salihah binti Haji Ahmad, Ketua Muslimat PAS Parit, Ketua Dewan Muslimat PAS Perak. Yang bahagia sahabat saya Fadil Ustaz Ismi bin Umar Said, jadi Ketua PAS Parit, Timbalan yang Ketua Satu PAS Negeri Perak, pembantu khas kepada Yang Berhormat Tuan Guru kita Yang Berhormat Cikgu Khairuddin Abu Hanifah, Naik Ketua UMNO Bahagian Ahli Dewan Negara Negeri Kawasan Belanja. Yang bahagia Puan Asmah, Puan Asmah Laili binti Abdul Rahman, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, ahli-ahli jawatan kuasa UMNO Bahagian, ahli-ahli jawatan kuasa wanita UMNO Bahagian Parit, ketua-ketua wanita UMNO Negeri Perak yang berkesempatan hadir, pimpinan-pimpinan PAS dan UMNO, Tuan-tuan Guru Yang Berhormat Dr. Karim Syarif Muhammad, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Parit, Ahli Dewan Negara Negeri Kawasan Bota, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adik kakak yang saya hormati sekalian. Yang pertama, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Muslimat PAS Negeri dan juga UMNO Negeri, khususnya wanita, sama-sama di peringkat bahagian dan kawasan yang dapat menganjurkan program buat pertama kalinya dianjurkan secara bersama. Alhamdulillah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kaum Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Kita tahu bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang telah pun memberikan gambaran landasan mengenai kehidupan kita, baik dari segi kehidupan, baik dari segi amal ibadah, baik dari segi segenap aspek yang berpandukan kepada Al-Quran sebagai hudan linnas kepada manusia. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang sampai kurang lebih daripada 23 tahun yang menerima tempo-tempo cabaran, ujian yang cukup getir untuk mengembangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti kita sebagai umatnya hari ini dengan nikmat Islam yang telah pun diperjuangkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita nikmati. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, sesungguhnya tidak dapat terhitung. Jika kita lihat di segi sirah, dalam konteks perjuangan, Nabi menerima
cabaran-cabaran yang cukup hebat. Dan kita juga sedia tahu, sedia maklum melalui apa yang disebut di dalam Al-Quran, begitu juga dengan sirah Nabi kita. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, Islam merupakan agama. Inna dina inda Allah Islam. Sesungguhnya agama Islam, sesungguhnya inna dina inda Allah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Islam. Dan sudah pasti kita telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mesti untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Pada masa yang sama, segenap segi perbuatan kita, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, niscaya juga akan diperlihatkan kebaikannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebesar zarah, niscaya juga akan diperlihatkan keburukannya. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi ini. Kita diberi peluang untuk kata orang melalui proses berkehidupan. Sudah pasti apa yang nak kita lakukan ini untuk kita merebut ruang amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, banyak contoh-contoh suri tauladan yang terbaik untuk dijadikan sebagai gagasan di dalam kehidupan kita. Selain daripada bentuk-bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana disebut oleh Ustaz Ismi, apa nama, Dr. Najiha, Ya Muhammad, Dr. Wanoi Syikir, perpaduan. Perpaduan, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apabila umat Islam berpecah-pecah, direncik-rencik, hari ini kalau kita tengok, ada Melayu Islam berada di komponen parti-parti yang cukup banyak di dalam negara kita. Siapa yang untung? Siapa yang suka? Siapa yang seronok? Sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bukan Islam, khususnya di AP, amat suka apabila berlakunya perpecahan, pergaduhan sesama orang Islam. Itu sebab apabila adanya bentuk kerjasama di antara PAS dan UMNO hari ini, satu cabaran momentum yang cukup besar untuk kita mengharunginya. Banyak tomahan-tomahan, banyak fitnah-fitnah yang dilakukan, banyak perkara-perkara yang telah pun dilontarkan kepada kita. Ada yang melebarkan macam-macam, PASU, UMNO, macam-macam. Sebab mereka khawatir melalui sistem amalan demokrasi berparlimen di dalam negara kita, adanya pilihan raya. Jika kita dapat mewujudkan kerjasama seumpama ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, kalau di negeri Perak macam yang Muhammad Dr. Wan Rasikin sebut tadi, kurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh untuk mendapat 38 ataupun 40 kursi. Ini penting. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini DAP dia cukup seronok tengok kita berkelakar. Hari ini kalau kita tengok di peringkat tajam persekutuan, yang kontrol sebenarnya adalah DAP. DAP demo cukup seronok. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa prinsip DAP ni, dia nak Malaysia-Malaysia tak habis-habis lagi. Sikit sebanyak hari ini tuntutan-tuntutan itu telah pun dapat kepada mereka.
telah pun dapat. Belum lagi dengan jawatan-jawatan kuasa, jawatan-jawatan yang penting di dalam negara kita ini telah pun dipegang oleh mereka. Ini cabaran. Pada masa yang sama, kita jangan lupa Kerajaan Pakatan Harapan hari ini, walaupun telah pun diberikan satu orang kemenangan dalam pilihan raya melalui fitnah, melalui hasutan, melalui macam-macam dan sebagainya, hari ini agama Islam kita, tuan-tuan dan puan-puan, dihina. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Apa akan berlaku jika ianya berterusan, tuan-tuan dan puan-puan? Apa akan berlaku? Dulu kalau kita tengok, ada kawan-kawan kita dulu bukan main lantang dan sebagainya. Tetapi hari ini duduk dalam rendawan rakyat, bila cerita tentang penghinaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang LGBT dan sebagainya, mereka membisu seribu bahasa. Belum lagi yang lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan-tuntutan yang lain. Justru itu harapan saya melalui kerjasama hari ini, bagaimana yang Ustaz Ismi sebut tadi, walaupun sukar, walaupun rasa payah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena yakin. Demi agama, demi bangsa, tanah air kita, kedaulatan institusi raja-raja, hak istimewa orang Melayu, siapa lagi yang nak memperjuangkan perkara-perkara yang sedemikian rupa? Siapa lagi? Belum lagi perkara-perkara yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan-tuntutan yang tak tentu hala. Hari itu ratifikasi aset, alhamdulillah ramai kita menyatakan bantahan dan sebagainya. Yang terbaru status room, dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ini dalam media sosial, DAP dah mula marah pada Perdana Menteri. Kenapa menarik balik? Dia kata macam-macam. Jadi kalau kita kata hari ini kerajaan hari ini dimonopoli ataupun mengikut telunjuk DAP, tidak salah. Bila sesuatu perkara yang dilakukan itu mendapat tekanan-tekanan daripada DAP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu untuk kita lakukan pada hari ini? Setelah kita melihat cabaran-cabaran yang cukup banyak di segi sudut ekonomi kita, yang terbaru hebah Sabu Haji dah dengar tadi dan sebagainya, cumanya mereka menyalahkan kerajaan terdahulu. Mudah letu, tak puas lagi ke? Kan? Kalau 4-5 bulan tu bolehlah gampang akal je lagi. Ini dah dekat setahun dah. Hebah Sabu Haji pun kerajaan dulu salah. Ekonomi lembab, kerajaan dulu salah. Habis? Kamu buat apa sekarang? Kalau dah tak reti, marilah balik. Yo kita pula merentak. Yo kita pula merentak. Jadi mencari alasan. Tapi saya yakin dan percaya, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat setiap generasi telah mula sedar. Tak kira siapa pun, yang bukan Islam pun, yang bukan Melayu pun dah mula sedar. Hari ni ekonomi mana tu tahu. Padahal muka hari tu beria benar kamu. Jadi bukan kesempatan, tetapi dalam erti kata perjuangan ini, kita mesti mempunyai kesatuan hati untuk mengambil balik kuasa di peringkat persekutuan maupun juga di peringkat negeri. Apa jalannya? Jalannya, kita perlu untuk mempersiapkan diri kita, parti kita, termasuklah juga strategi-strategi yang lain. Dalam kesempatan ini, saya nak kabur tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda kita, tolonglah daftar menjadi pemilih, pengundi. Jangan leher, jangan biarkan. Jangan dibiarkan. Sebab ini adalah penentu. Kalau bercakap, berdegur-degur pun, kalau dah tak mundi, royang apa dapat? Kan? Apa yang boleh buat? Mundi nak rebut, balik nak rebut. Tapi, time mundi, tak dapat.
tak boleh tuan-tuan abang. Ini ini perlu untuk kita ingat. Jadi susunan kerja kita perlu dipertingkatkan. Kita tahu isu cukup melambak yang ada di dalam negara kita. Cukup banyak tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya mereka tidak mampu untuk menjadi sebuah kerajaan yang baik, melainkan untuk menyalahkan yang terdahulu. Melainkan mereka melaksanakan polisi-polisi yang terdahulu. Tak ada benda yang baru pun yang kita nampak. Melainkan pagi-pagi minum susu minyak sawit. Saya tak tahu lah Dr. Nadia. Ada ke terapan? Aku rasa ya. Aku rasa ya. Tapi cara yang ada minum susu dulu. Itu nak mencari muda. Kalau minyak zaitun tu boleh lagi agak sikit. Tapi kalau minyak sawit minum susu, saya pun tak faham lagi. Jadi masa ni ikut suka dan aja. Ikut suka demo aja. Apa benda yang boleh-boleh, itu yang nak buat. Hari ni macamnya harga komoditi sawit kita. Tadi saya cek RM270. Sudah berapa bulan dah tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada kesian, belum lagi pekra. Mana Cik Man tadi? Sebut menteri belakang tadi. Banyak. Jadi masanya mereka tidak mampu untuk mengurus. Mereka tidak mampu untuk mentadbir. Dan kita tidak boleh untuk mengharapkan kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada ini tuan-tuan dan puan-puan. Melainkan kita wajib untuk bergerak, wajib untuk bersama-sama kita menjaga kepentingan agama, bangsa, tanah air kita, kedaulatan institusi raja, hak-hak istimewa orang Melayu. Kitalah yang kena masjid. Kitalah yang perlu menyedarkan. Kita lupakanlah perkara-perkara yang dah berlalu, macam Ismi sebut tadi kan. Walaupun kita di Paris ni, masa saya tak adalah beria-ria penuh kan. Cuma Dr. Najiah sebut tadi, bunyi motor laju kuat tu, kalau dulu dia kata macam orang Amno lah. Dulu dah tahu. Kemudian kalau tengok duduk pentas Ustaz Siti ke Ustaz Dr. Najiah bercakap tu, itu kita kata kita. Sekarang dah tu, dah cukup dah tu. Cukup dah tu. Mari kita sama-sama berganding bahu. Kerja kita besar. Tugas kita tuan-tuan dan puan-puan banyak. Kita susunlah gerak kerja yang terbaik di peringkat apa nama kawasan kita, di peringkat negeri. Jika kita sayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tanah air kita. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Demi kepentingan-kepentingan yang disebutkan sebentar tadi. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun ada hujan, kita nak dengar daripada Yang Berhormat Senator Ustazah Nurida. Selalu tengok dalam harakah ada ya. Hari ada di depan. Jadi kita nak dengar pandangan-pandangan beliau untuk sama-sama kita kuatkan jati diri kita. Walaupun kita akan menerima tentangan-tentangan, cacian-cacian, makian dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan tengok duduk dalam grup WhatsApp, kita tengok baca dalam media sosial WhatsApp dan sebagainya. Sekarang ni memang dia menghentam UMNO PAS dalam konteks kerjasama ni. Dengki penuh ada boyu. Apa dengki penuh? Jadi kita dalam PAS, dalam UMNO, kita ada perlembagaan yang menjaga kepentingan agama. Dan sudah pasti kita berpandukan kepada Al-Quran dan hadis untuk kita melalui liku-liku kehidupan ini dalam konteks menjaga maslahah agama, bangsa, tanah air kita dan lain-lain. Jadi rasa saya cukup sekadar itu. Terima kasih semua. Terima kasih apa nama Muslimat PAS kawasan negeri. Terima kasih Pergerakan Wanita Negeri dan juga bahagian tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ini. InsyaAllah lepas ini kita akan susunlah gerakan-gerakan kerja kita, dan saya yakin dan percaya mereka akan gerun kepada kita, mereka akan mencemburui kita, mereka akan iri hati kepada kita jika bangsa Melayu, umat Islam dalam konteks kerjasama
antara PAS dan UMNO ini dapat direalisasikan pada masa yang sama kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita tidak pernah untuk meminggirkan mereka. Inilah nikmat Islam yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita jadikan pedoman. Apatah Al-Quran merupakan hudan linnas kepada kita umat manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis makamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Nizam bin Zakaria atas ucapan beliau sebentar. Kini tibalah kita saat acara kemuncak ramah kepada rumah pada malam ini, iaitu ucapan daripada YB Senata Ustazah Nuridah Budi Haji Salih. Untuk itu, majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan apabila Ustazah Nuridah untuk menyampaikan ucapan beliau. Baiklah, saya bermaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا الله. Yang dikasihi puan pengerusi majlis, yang dikasihi yang kuasa Puan Dr. Najihatul Salihah, ahli jawatankuasa PAS Pusat yang juga merupakan Ketua Dewan Musab PAS Bukit Perak dan Ketua Dewan Musab PAS Kawasan Parit. Yang dikasihi, yang berhormat Datuk Dr. Wan Nur Ashiqi, Ketua Wanita UMNO Negeri Perak yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Kampung Gajah. Betul eh? Yang dikasihi, yang berbahagia Ustaz Ismi, Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Negeri Perak yang